Siap ada tanjak samping. Jadi ini adalah hal yang unik ya guys ya. Wow, dan ibu-ibu juga memakai ada Superman coy. Lihat nih, ada Superman guys memakai samping. Gila bro, inilah ya jika Superman itu berada di Malaysia ya, seperti ini jadinya coy. Menarik-menarik ya. Masya Allah guys, lihat ini rumah ini keren banget cuy. Ya Allah, ini harusnya dikekalkan ya, jangan sampai diusik kazanah ini guys ya, jangan sampai hilang, serius. Jadi respect and salute, inilah contoh kepelbagian bangsa yang ada di Malaysia. Hai, hello guys, what's up, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman, sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke guys, masihkah anda berlibur sekarang ini ya? Sebab ini cuti panjang loh cuy ya. Jadi manfaatkan dengan baik guys ya. Bercuti, berjalan-jalan, ya istilahnya refreshing lah guys. Oke, dan di sini ada salah satu DM yang masuk ya guys ya. Dan baru aja kemarin aku tengok nih, kok ada budaya yang unik gitu loh. Ini larian tapi memakai kostum budaya daerah. Ini pasti seru banget guys ya. Dan ini memakai busana, mungkin ada yang memakai kebaya, ada yang memakai tanjak dan lain sebagainya guys ya. Jadi larian ini beda sama larian yang lain pastinya guys ya. Sebab ini menggunakan pakaian adat, tradisi. Kan menarik banget gitu loh guys ya. Ini boleh menjadi salah satu tarikan untuk para pelancong. Sebab ya di Malaysia sekarang ini menduduki nomor pertama kok ya guys ya di Asia. Sebab pelancong banyak banget yang datang, apalagi time liburan ini guys ya. Jadi kita akan sama-sama saksikan seperti apa. Saya pun penasaran banget. Jadi thank you yang sudah memberikan link video untuk kita reaction bersama, untuk menambah wawasan kita bersama guys ya. Oke, jadi jika kalian guys ya ada video-video menarik ataupun info-info yang bagus untuk kita kongsikan di channel ini, tidak ada salahnya guys ya, langsung DM di Instagram @bangre2019 guys. Oke, tak perlu belenggu masa lagi, langsung aja kita tengok guys ya. Ini channel daripada Nik Ajat. Oke, kita subscribe dulu. Larian budaya Duyung. Duyung guys ya. Kita 2023 at Melaka Cultural and Custom Run. Jadi menggunakan baju adat cuy ya. Ini menarik ini. Saya pun first time tengok ini guys ya. Jadi sama-sama kita akan saksikan. Mungkin orang Melaka sudah pernah tengok, orang Malaysia sudah pernah tengok, tapi bagi aku guys ya, ini adalah hal yang baru. Jadi apa salahnya kita kongsikan di sini, kita berbagi informasi guys ya. Oke, tak perlu belenggu masa lagi, langsung aja kita play videonya. Bismillah and play. Oh, ini kan pemakai tanjak cuy ya. Wih, larian budaya Duyung kita namanya. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Budaya ini hewan apa cuy? Jom lari bersama kami. Okay. Oh, ada hadiahnya. Ini kan macam barusan. Okay, iringan untuk senar Robi. Okay, you nak pakai suara ke ataupun you nak buat gerakan sendiri? Oh, ini pagi buta ya. Okay. Habis subuh ini pasti. Perhatian anda kepada atas pentas bersama dengan apa? Seru cuy ini. Warm up session olahraga ya, pemanasan cuy. Wih, ibu-ibu ini tiada ini guys ya. Pasti seronok banget guys ya. Mak-mak happy guys. Oh, memakai baju Melayu cuy. Siap ada tanjak samping. Jadi ini adalah hal yang unik ya guys ya. Wow, dan ibu-ibu juga memakai kebaya. Ada juga sih yang memakai baju pakaian biasa guys ya. Tapi ini cukup menarik guys ya. Ada Superman coy. Lihat nih, ada Superman guys memakai samping. Gila bro, inilah ya jika Superman itu berada di Malaysia ya, seperti ini jadinya coy. Menarik-menarik ya. Oke nih, keren nih. Waduh, Superman pakai samping. Sarung. Sarung kan ya. Nah itu sarung guys ya, keren banget. Oh, ini ada budaya Tamil juga ya. Oh, naik ke pentas Superman guys. Waduh, keren. Unik, unik ya. Jadi kita langsung persilakan Tuan Imam, Tuan Haji Abu Adam dari awal. Oh, keren banget. Bagi memimpin bacaan doa. Ada hadiah motor.
ini lawak ini, keren ini. Anak-anak muda ni okey lah ya guys. Ini memakai baju ya. Kalau kita di rumah ya pakai kain pelikat dengan pakai baju t-shirt putih ini. Serius ini memang keren, keren. Ada juga yang memakai duster ini, cok. Betul lah ini nih. Ini macam film apa ya guys ya? Shaolin Soccer tak? Betul tak guys? Betul tak? Ah ini memakai ini. Ke Shaolin Soccer ke gangster itu apa nama dia guys ya, yang isap pokok lepas tu dia tiup. Oh itu keren itu. Ah ini. Mantap. Geng-geng masuk air ini mesti ya guys ya. Woi pakai singlet aja guys. Wow, ada juga Ultraman cuy, Ultraman. Keren banget. Ini start ya. Hellas. Menarik-menarik. Ini event ini memang perlu diadakan ya di setiap negeri ya pastinya. Apakah, jawab guys, apakah hal ini tuh hanya ada di Melaka ataupun negeri-negeri lain guys? Coba komen di bawah ya. Oke. Sebab menarik cuy. Ada Captain America tuh di tengah tuh. Flag off by Helmi Adun Duyung. Adun Duyung. Duyung ini daerah kan ya. Wih, ini seronok banget nih cuy. Pagi-pagi buta ya. Superman. Ada barongsai juga. Ini barongsai. Ini tak kira guys ya, dari muda, anak kecil, sampailah ke orang dewasa, orang tua ya, berada di sini. Keren. Benar guys. Ini masih pagi betul nih ya. Matahari pun baru nampak. Ini yang dilalui, ini daerah Duyung guys ya. Ini depan rumah, serono pasti. Ini kan tarian Tamil ya, ya musiknya. Ada ketupat cuy. Kedai ketupat Zaim Kirin keluarga Malaysia. Okay, guys, ternyata kirain ada jamuan makan ketupat gitu ya. Spider-Man ada, Mario ada. Ini jual kue-kue. Ini memang legend lah nih ya makcik ini ya pasti guys ya. Belakangnya ada rumah legend ya. Ini menang menarik cuy. Kampung Duyung ini ya. Meriah banget, ramai. Ini pasti satu family dibawa semua cuy ya. Patut-patut kita respect ya and salute guys. Jauh berapa kilo agaknya guys ini? Berapa kilo? Apakah 2 kilo? Apakah 1 kilometer? Sekali. Rumah Faiz. Banyak kecil kan? Ini bini Faiz mungkin ya. Rumah Faiz itu guys. Seronok cuy. Daerah perkampungan ini. Tapi cantik loh ini. Ini ke Kampung Bukit Codek, desa tercinta. Kampung Bukit Codek guys ya. Betul gak? Codek. Mantap. Masya Allah guys, lihat ini rumah ini keren banget cuy. Ini harusnya dikekalkan ya, jangan sampai diusik, dikasih perawatan ya, yang lapuk-lapuk boleh diganti papannya, kemudian dicat ulang kazanah ini guys ya, jangan sampai hilang. Serius. Cantik rumah dia. Masya Allah, cantik banget cuy. Kalau ada tanah boleh buat kayak gitu ya, tapi boleh buat kayak gitu lebih mahal. Rumah tradisional Bukit Cotek ya. Tradisional rumah di situ cuy. Apa ini? Monster guys ya. 3 kilo tadi. Ini apa pula ini? Minum gratis mungkin ya. Meriah banget, seriously guys. Ora. Ada barongsai juga. Inilah ya yang dinamakan Malaysia nih guys. Leang-leong ini guys kalau di Indonesia namanya. Lewat bawahnya. Harmoni banget.
mengibar bendera Palestin guys ya. Respect Free Palestine. Taman Semerbuk ya, Jaya. Bu, ini kalau jual air di sini pasti laku keras cuy ya. Betul tak? Nah ini. Oh, dikasih gratis ke? Jambu ya. Oh, ada marching band. Best banget ya. Dengan cuaca yang adem kayak gini ya. Oh, ini ada Rela. Oh, Rela guys yang mainkan marching band. Mantap, penghibur ya. Rela guys. Asik. Woi, di Mayoret ya. Woi, 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 tere, tere, bro, tere. Anggota Rela guys ya, ini juga berjasa banget ya, sebab di setiap event-event itu keamanan ada di orang ini. Salut guys, salut, respect. Aku yang suka ini semua ini memakai kostum baju adat itu keren banget guys, seriously ya. Jadi dikekalkan gitu ya, mantap jiwa ini. Oh, ada tebu cuy, wih baru nampak tebu aku di Malaysia ini ya. Lihat nih ada tebu nih di sini. Oh keren, woi offroad. Offroad. Ya ini di perkebunan guys ya. Oh, ada apa lagi nih? Comel es krim. Oh es krim, comel. Wih perarakan bener ini. Event apa sebenarnya guys? Biasanya Maulid Rasul gitu ya. Wih ini satu geng ini, merah semua nih. Wih. Seru banget. Yang tadi itu lah. Masih banyak tanah kosong guys ya. Kalau kita lihat. Ada yang bawa mic ya. Apa? Speaker. Salon ya kalau di Indonesia namanya guys. Speaker ya. Udara dia memang best gila lah ini. Sikit lagi berapa kilo agaknya ini? 3.22. 3 kilo lebih 3.22. Pace 14. 3.23. Dapat sampai ke hujungnya. Oh, respect guys. Ini mak-mak juga apa ya, tangguh. Bukit Katil, Muo, Perigi Hang Tuah. Oh, ada Perigi Hang Tuah sampai Perigi Hang Tuah. Oh, ini finishnya. Ini sampai ke finish guys. Ini mungkin akan ada hadiah gitu ya, cabutan bertuah lah istilahnya. Pasti ada guys. Gila meriah banget cuy. Sampai 3.43. Oh 3.43 berarti 3 kilo lebih ya. 4 kilo gitu guys. Berpeluh-peluh ini guys, suku Minang guys ya, Minangkabau ini, betul lah guys ya. Dia punya baju nih, baju adat nih cuy ya. Siap guys, kita tengok dulu baju adat tadi. Nah ini guys, ini kan baju adat Minangkabau ya, yang of course di Malaysia itu banyak sekali suku Minang di sana guys ya. Sebab di Melaka, di Negeri Sembilan itu memang poinnya di situ lah ya. Ini ya, memakai baju adat Minang. Oke, lanjut. Oh, ada yang pengantin juga. Oh, iya, seru banget, cuy. Ini yang belum berjodoh boleh cari jodoh di sini, cuy.
Meriah ada basikal tu cuy. Oh itu cabutan itu ada motor guys. Oh ini yang jual Maggi 350. Cabutan bertuah meriah. Meriah banget nih Superman pakai sarung guys ini jadinya bikin Superman di Malaysia aja ya. Ini keren ini. Ini keren-keren ini guys ya. Nah, ini keren tadi ya. Es krimnya juga comel dan inilah guys ya aku suka keharmonian Malaysia itu di sini cuy. Tadi kita nampak banyak sekali warga Melayu ya, suku Melayu di sana. Kemudian kita juga nampak suku Cina di sana guys ya, warga Cina yang membawa barongsai tadi juga ada. Dan kita juga melihat bangsa India juga di sana guys ya waktu memainkan musik tadi. Jadi respect and salute, inilah contoh kepelbagian bangsa yang ada di Malaysia. Dan aku respectnya lagi itu mak-mak semua itu sporting cuy. Sporting datang dan ya mungkin satu family lah ya. Jom kita rame-rame pergi walaupun ada anak kecil pergi juga. Mak-mak juga pergi juga. Istilahnya ini boleh dikatakan jogging guys ya. Sebab seawal pagi tadi waktu first time video tadi kita nampak itu masih pagi banget cuy. Tapi alhasil masih udaranya fresh gitu ya. Jadi enak banget sih. Jadi ini acara apa sebenarnya ya? Larian Budaya Duyung kita 2023. Apakah setiap tahun diadakan satu kali? Dan apakah larian ini juga ada di negeri-negeri lain guys ya? Coba komen di bawah guys ya. Jadi menurut aku sangat bagus sekali ya event-event seperti ini. Sebab dia mengetengahkan baju adat gitu ya guys ya, larian dengan baju adat. Jadi respect and salute. Jadi apa pandangan kalian guys, berikan komenan terbaik. Dan jika Anda suka dengan video ini, boleh bagikan ke rakan-rakan untuk memberikan informasi ataupun memberikan wawasan yang baru guys ya. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. Jumpa di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.